الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، sebelum kan saat semesta selaku si surau tuan imam tuan bilal seterusnya ahli qaryah tuan-tuan muslimin muslimat hadirin hadirat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan ini, dapat kita sama-sama hadir ke surau untuk kita solat berjemaah. Dan selepas ini insyaAllah kita akan sama-sama solat tarawih, menyempurnakan ibadah qiyam kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan sekalian, sebagai mukaddimah, satu daripada riwayat yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni, dia pernah nyatakan dalam satu riwayat, dia kata, aku dapat ingatan daripada ulama ahli Madinah. Imam Ahmad ambil ingatan daripada ulama ahli Madinah. Zaman itu orang Madinah pesan pada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ke-17. Malam bila ni? Kan sungguh pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nyatakan, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir, atau kama qal, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Tapi aku dipesan oleh ulama ahli Madinah, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ke-17. Tuan-tuan sekalian, apa yang diungkapkan oleh ulama Madinah ini ada sebab. Sebabnya apa? Malam ini disebut sebagai malam nuzul Al-Quran, malam turunnya Al-Quran, yang mana selalu kita baca dalam surah Al-Qadri. Tarawih pada 16 sampailah ke 30 ini pun, rakaat pertama imam akan baca surah Al-Qadar, daripada inna anzalnahu fi laylatil qadri sampailah kepada salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi surah yang disebutkan sebagai surah Al-Qadri ini, ceritanya dalam Al-Quran itu Allah telah rumuskan dalam satu surah macam mana proses penurunan Al-Quran, cara turunnya bagaimana, kemuliaan pada malam Lailatul Qadar tu bagaimana. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, kita tengok Ramadan ni bila kita telah melepasi separuh yang pertama, masuk pada separuh yang kedua ini, ada peristiwa-peristiwa besar. Antaranya malam ini peristiwa nuzul Al-Quran, dan kemudian kemuncaknya nanti ialah malam Lailatul Qadar. Semua tahu dah kelebihannya. Sebab itu kita tengok dalam agama ni, semakin besar cabaran yang perlu dihadapi, semakin berat ujian kesabaran tu, lagi besar pahala. Lagi sabar kalau kita dapat tunggu betul-betul sampailah malam yang terakhir, insyaAllah confirm dia akan dapat Lailatul Qadar. Kenapa disebutkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan? Sebab nak kata malam ini sungguh pun ramai yang tahu tentang hari yang penuh dengan keberkatan ini, tak semua orang boleh dapat. Sebab ujung-ujung ni lagi nak raya ni, lagi besar ujian ni. Lengor naik kereta pun, buka radio pun dah tak ada cerita Ramadan sangat dah. Sampaikan Syawal, lagu ni nak tujukan pada siapa. Ni balik kampung ni nak tuju pada siapa, dah cerita lagu je dah. Macam mana persiapan raya, dah cerita persiapan je. Padahal ujung ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu fadilat, satu amalan yang sangat besar nilainya. Tuan-tuan sekalian, kita tengok kan dalam dunia ini, kalau contoh orang ada duit banyak, dia pergi ke bank. Tuan-tuan tengok kan, masuk dalam satu simpanan tu, dia panggil fixed deposit lah, simpanan tetap. Apa tuan-tuan tengok kadar simpanan ni bergantung dengan dia punya keuntungan. Lagi lama dia simpan, lagi besar dividen dia dapat kan. Orang pertama mungkin kata, dia saya nak simpan duit sebanyak ni untuk 6 bulan aja. Ini dia punya keuntungan dia berapa. Orang kedua pula kata, saya ada duit banyak sekian, lama sikit ni, saya nak letakkan 3 tahun. Keuntungan dia makin naik, makin besar dia boleh bagi. Orang ketiga pula kata, saya ada duit lagi banyak, saya rasa duit ni pun saya tak guna sangat pun, saya simpanlah 10 tahun. Tuan-tuan, lagi besar nilai duit tu tadi, lagi lama dia simpan, lagi besar keuntungan dia dapat.
Kalaulah perkara yang sama, analogi seperti itu saya nak bawa kait dengan Ramadan, semakin lama kita sabar dengan ujian dalam bulan Ramadan ni, bertahan separuh masa kedua ni, jangan sampai kita terperangkap dengan pihak musuh. Musuhnya siapa? Syaitan lah kan, ataupun hawa nafsu kita sendiri. Seperti mana kalau dalam bola sepak pun, separuh masa kedua ni kena hati-hati, jangan sampai terperangkap dengan permainan pihak lawan. Silap-silap bukan kita nak jaringkan gol pun tak dapat, tempat kita pun kena bulus kan. Ramadan ni pun gitu juga, yang nak Quran tadi itu pun tak sempurna, tiba-tiba banyak lagi kelalaian ataupun perkara yang dikira sebagai leka berlaku pada saat-saat yang sangat-sangat penuh berharga kan. Seperti mana orang sedih macam mana minit 90 dia kena gol, dah hampir-hampir nak menang dah ni, tiba-tiba minit yang ke 90 kalah, lepas tu ataupun seri je pun, kalaulah aku boleh bertahan seminit lagi ni dah boleh menang dah. Kita pun sama juga, kalaulah aku bertahan 10 malam yang terakhir ini, masuk separuh masa kedua bermula pada malam ini sebagai malam nuzul Al-Quran, tuan-tuan sudah tentulah Allah akan berikan nilai yang amat-amat besar kan. 1000 bulan ni bukan semua orang dapat, hanya umat Nabi SAW yang beruntung saja. Kalaulah malam Lailatul Qadar contohnya, malam ini contohlah, ditakdirkan kita sembahyang sunat kan, sembahyang apa ni, sembahyang tarawih, maka rekod catatan amal malaikat akan tulis seolah-olah kita beribadah berapa lama, 1000 bulan. Kalau sembahyang malam ni satu malam je, ditakdirkan malam inilah Lailatul Qadar, pahala sembahyang kita satu malam sama dengan 1000 bulan punya sembahyang. Kalaulah malam ni kita cuma dapat baca Quran contohlah 2-3 juzuk baca Quran malam ni, ditulis dalam catatan amal malaikat itu pada kita ni 1000 bulan kita baca Quran. Kalau ditakdirkan malam ni update Facebook sampai 5-6 jam, 1000 bulan update Facebook kan. Berapa 1000 bulan ni? Buka catatan amal Facebook aja 1000 bulan, tak berbaloi malam Lailatul Qadar buat benda yang tak berfaedah, tinggalkan seketika. Jadi kita bayangkan tuan-tuan sekalian, bila mana masuk pada malam nuzul Al-Quran ini, saya nak kongsi pada malam ni sedikit tentang bagaimana besarnya nilai Al-Quran yang sedang kita baca sekarang. Yang kalau boleh mudah-mudahan kita dapat khatam, sekurang-kurangnya sekali khatam, target tu kena ada. Apa keadaan pun, sibuk ke macam mana sekalipun, kena azam dan kena doa banyak-banyak. Baca pun baca juga, doa tu kena ada. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini sekurang-kurangnya aku dapat sekali khatam, paling kurang lah tu, dapat lebih lagi baik. Sebab kita tengok dalam catatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, saya ambil malam ni perkongsian macam mana kata-kata sahabat terhadap Al-Quran, apa pandangan mereka tentang Quran. Kita tahu satu kitab yang mulia, kitab penuh mukjizat, baca dapat pahala semua tahu pula. Kita kongsi sikit pada malam ini, kitab di tangan saya ini, kata-kata sahabat Nabi SAW, apa pandangan mereka tentang Al-Quran. Antaranya yang pertama daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini hebat, bapa dia sahabat, anak dia pun sahabat. Ayah dia Amr bin Al-As yang pernah dilantik oleh Sayyidina Umar sebagai gubernur di Mesir masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Anak ni pun sahabat juga, Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata dia, dia pernah sebut dalam apa nama kata-kata dia, orang yang baca Quran, orang yang baca Quran ni dia akan ada satu sifat yang tersendiri. Bila orang baca Quran, akhlak dia berbeza dengan orang yang tak pernah baca Quran. Disebutkan kata Abdullah bin Amr ni, dia tak akan bertindak marah, hidup dia panas baran, marah-marah seperti mana orang yang hidup tak pernah baca Quran. Dan dia juga tidak menunjukkan kejahilan dia. Dia tak akan jadi orang jahil. Sebab apa? Sebab dalam diri dia ada Al-Quran. Orang lain jahil mungkin kerana dia tak baca Quran, orang lain tu mungkin tak pernah belajar. Tapi orang yang baca Quran, orang yang ada Quran dalam hati dia, dia tak akan bertindak macam orang jahil tu tadi. Dan disebutkan orang seperti ini hidup dia rapat dekat sangat dengan Al-Quran. Sebab apa? Dalam hatinya ada kalamullah. Orang macam tu memang dapat keberkatan Al-Quran. Kita baca hari ini bukan sekadar nak berlumba siapa khatam dulu kan. Awak habis Quran hari ke berapa? Saya hari 25 dah habis dah. Orang lain pula kata awak 25, saya hari ke 20 dah khatam kan. Dia berlumba pula, baguslah tu. Tapi dari satu sudut, khatam Al-Quran mesti disertai dengan satu istilah dipanggil bacaan Al-Quran dengan tartil. Ulama kata apa?
tak bermakna kita baca banyak bukan main, tapi tajwidnya salah. Kita baca banyak tapi yang kita baca tu pun bacaannya tak sempurna. Lebih baik bacaan kita ni betul, tajwid dia dijaga kan, seberapa banyak yang kita boleh lah dalam keadaan memelihara hukum hakam tajwid yang kita baca tu tadi dalam Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, kata sahabat Nabi ni, zaman kami, zaman itulah zaman sahabat, amat susah untuk kami ni hafal Al-Quran. Tak semua sahabat Nabi hafal Quran, tapi kami ni sungguh pun susah nak hafal Quran. Nak beramal dengan Quran sangat senang. Ya, dengar je Nabi sebut satu ayat terus buat. Kami nak hafal ayat ni susah, tapi kami dengar tahu kami boleh buat. Berbeza kata Abdullah bin Mas'ud, selepas daripada zaman kami ni akan ada satu kumpulan umat akan datang, zaman kita lah ni. Abdullah bin Mas'ud menyatakan zaman kita ni kamu akan dapati ramai orang yang boleh hafal Quran. Kan, berapa banyak hari ni madrasah tahfiz, berapa banyak hari ni sekolah-sekolah yang kumpulkan anak-anak daripada umur 7-8 tahun sampailah peringkat menengah, kerja dia apa? Hafal Quran, belajar Quran, ramai boleh hafal Quran. Tapi umat akan datang, susah untuk mereka nak beramal. Tak sama macam zaman kita. Zaman sahabat lah dia terbalik. Susah nak hafal, tapi mereka amal. Zaman kita, kalau latih anak-anak, insyaAllah boleh hafal. Nak beramal tu susah. Kalau dapat itu, Alhamdulillah, bonus bagi orang yang sedemikian. Baik, kemudian, yang ketiga. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Dia kata apa? Rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Ini benda yang sangat-sangat kita perlu jaga. Kata Anas bin Malik, aku bimbang, takut-takut, ataupun satu benda yang amat dibimbangi, orang yang baca Quran tapi dalam masa yang sama Al-Quran melaknatnya. Wal'iyadzubillah. Baca ni nak dapat pahala, baca ni supaya kita kata, oh ini kalamullah, baca ni untuk nak dapat keberkatan Ramadan. Tapi Anas bin Malik kata, takut-takut dibimbangi ada orang yang hidup baca Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Siapa golongan ini yang baca Quran tapi dilaknat? Orang macam ni bukan esok dipertahankan Quran, makna dipertahankan oleh Al-Quran hari kiamat. Al-Quran pula mendakwa dia, ya Allah, dia ni dekat dunia baca je aku ni, tapi tak mana pun dia ambil pengajaran daripada apa yang dia baca tu. Satu. Nanti yang kedua dia kata pula, wahai Allah, aku ni masa dekat dunia, dia ni baca je baca, tapi akhlak dia tak ada macam seolah-olah hidup dia tak baca Quran. Jadi ini antara orang-orang yang hidupnya dilaknat oleh Al-Quran. Na'uzubillah. Sebab tu doa setiap kali kita habis baca Quran tu penting. Waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pada awal tu kan, saya ambil yang hujung tu. Waja'alhu lana hujjatan. Setengah ulama dia sambung lagi. Waja'alhu lana hujjatan wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Quran ini peguam bagi kami esok di hari kiamat. Jangan sebaliknya pula hari kiamat Quran sebagai pendakwa pada kami. Sebaliknya pula. Dalam doa tu dibaca, waja'alhu lana hujjatan. Jadikan Quran ni sebagai pelindung kami, sebagai perisai kami daripada api neraka dan sebagainya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita lihat lagi kata-kata sahabat Nabi SAW. Antara kata-kata Uthman bin Affan dan juga Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kata Uthman, kata Hudzaifah, orang yang hidup dalam dunia ni kalau hatinya bersih, orang seperti ini dia tak pernah rasa kenyang dengan baca Quran. Ni kata Sayyidina Uthman. Orang yang hidup dia bersih, hati dia baik, hidup tak pernah ada masalah dengan orang, dengan Allah pun insya-Allah hubungan dia pun baik. Orang seperti ini kata Sayyidina Uthman, kata Hudzaifah, hidup dia tak pernah kenyang dengan baca Quran. Apa maksud tak pernah kenyang? Makna rasa teringin nak baca. Dah habis nak baca lagi, dah habis nak baca lagi. Tak kira lah sekarang ni kan nak baca Quran, sama ada nak buka mushaf Quran boleh, nak baca dekat apa nama Android, telefon kita ke iPad dan sebagainya, tak kisah, tak ada masalah. Nak buka mushaf boleh, nak buka dalam telefon kita boleh, smartphone dan sebagainya, itu tak menjadi isu.
Okay? Mana kata betul lah kalau lebih baik mushaf. Tapi kadang kita nak buka ni lah, yang kita simpan tu kat dalam telefon kita. Tak ada masalah. Mana-mana boleh. Yang penting, tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran ini, kalau hati baik, tanda dia apa? Kita akan rasa terpanggil nak baca, nak sambung, nak sambung. Tak cukup. Ya Allah, mudah-mudahan bukan sekali aja aku khatam. Lebih lagi pun tak apa. Ini antara kata-kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, antara kata yang kata sahabat lain, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ni dia kata apa? Inna hadzal Qur'an madabatullah. Quran ni satu hidangan istimewa daripada Allah. Okay? Kita kalau pergi rumah orang dihidangkan menu yang special lah. Kan? Buka puasa yang sedap-sedap lauknya. Hari raya nanti pun tuan rumah hidangkan apa lauk yang terbaik ni. Tetamu nak datang. Itu antara kita dengan kita manusia ni. Tapi Allah menghidangkan hamba-hambanya dengan hidangan Al-Quran. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang dapat ambil hidangan Allah ini sebaik-baiknya, dapat makan kenyang-kenyang, Al-Quran ini dibaca banyak-banyak, maka orang ini merupakan orang yang aman, orang yang tenang, orang yang selamat. Dan kalau baca Quran ini sikit-sikit, baca juga tapi 5-6 ayat aja. Ibarat macam contoh orang hidang kita makan, lauk banyak ni, 5-6 lauk. Kita cuma makan nasi 2-3 suap, lauknya pun satu aja kita ambil. Kenapa tak makan ni? Tak apalah, sikit aja pun dah cukup. Kan, biasa kita nampak sedap ni nak ambil banyak. Kan, patutnya dengan Quran pun begitu juga. 30 juzuk kan. Tak kalah satu hari baca 3 ayat. Tak patut sangat. Kan, jadi hidangan Allah. Abdullah bin Mas'ud kata, Quran ni hidangan Allah. Allah hidangkan kita dengan makanan rohani. Semua yang ada tu sama ada daripada surah Fatihah kita baca sampailah kepada qul a'udzu birabbin nas, kan, semuanya penuh dengan keberkatan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, antara ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca apa dalam hujung-hujung Lailatul Qadar ini ataupun hujung-hujung bulan Ramadan. Kata Aisyah, selain daripada doa itulah, barikillahu lana fi syahri Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 doa ni, 4 zikir yang kamu kena banyak sebut pada ujung-ujung Ramadan. Dan doa ni rasanya semua hafal, dalam surah ni semua dah hafal. Kata Rasulullah, pertama syahadah, yang kedua istighfar, yang ketiga pohon syurga, yang keempat pohon hindarkan daripada neraka. Apa doa ni? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kan, ulama kita dah susun lama, dah berpuluh tahun. Rupa kita tengok dalam hadis ni ada. Kita baca ni dah amal, tengok dah amal berpuluh tahun kita amal, tengok dalam hadis. Patutlah ulama dia dah susun dah, lepas tarawih doa ni, lepas witir doa ni. Sebab apa Nabi kata 4 doa ni? Kan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian astaghfirullah, nas'alukal jannah, kami mohon syurga daripada-Mu ya Allah. Yang keempat, wa na'udzubika minan nar, kami mohon jauhkan daripada api neraka ya Allah. Jadi 4 dalam 1. Sekali baca tu 4 permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dinyatakan lagi dalam kata-kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Ibrahim Al-Khawas, disebutkan apa dia? Hati kita ni bila kotor, ada 5 cara nak dibersihkan. Hati manusia ni kan, kesilapan-kesilapan yang kita buat. Pertama, cara nak bersihkan hati, qira'atul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan kita teliti apa maksud daripada ayat Allah. Kan tuan-tuan, nak tadabbur ni kalau contoh 6236 ayat. Kita nak baca ayat dengan terjemahan sepenuhnya tu mungkin kekangan masa lah. Tapi contoh kalau sekarang ni Al-Quran kita dah ada terjemahan tu kan. Apalah salahnya contoh kita baca dalam satu muka tu, ambil satu ayat, tengok apa maksud kat tepi ni. Apalah nak cerita ni. Satu ayat untuk satu muka surat. Kan? Paling kurang begitulah. Untuk apa nak nilai tambah dalam bacaan kita ni. Seperti mana kita nak upgrade dalam kerja kita, maka dalam bacaan Quran ni pun macam-macam cara kita nak upgrade. Selain daripada aku dapat baca ni, paling kurang satu muka, satu ayat, aku boleh tahu apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan. Tujuan dia apa? Dapat bersihkan hati. Yang kedua, ulama ni kata, wa khala'ul batan. Cara nak bersihkan hati ni, kosongkan perut.
Bagolah kita dah puasa ni, kan, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah nak didik kita. Mana-mana pun bila tazkirah Ramadan ni, saya pesan dua perkara. Ramadan, tuan-tuan, kita berada Ramadan ni kena ada perasaan dua perkara dalam hati ni. Satu, kena rasa Allah sayang. Ramadan ni kita lalu malam ke 14, 15, 16 ni, kena rasa Allah sayang kita ni. Kan, jangan rasa sama je. Kan, sebab ada orang yang kata begitu. Saya ni, ustaz, ada orang jumpa ni setengah je lah. Saya rasa ialah tak makan, tak makan lah, tak makan, tak minum. Perasaan saya sama je, ustaz. Ramadan tak Ramadan sama sebenarnya. Problem ni kalau macam tu. Kan, dia rasa macam tak ada beza Ramadan dengan bulan lain. Kan, ini bukan kita sangka-sangka, dia sendiri cakap. Saya rasa sama je, sekadar tak makan je. Waktu rehat, saya rehat kat pejabat. Kan, tak boleh gitu. Sebab kita kena rasa apa? Rasa pertama, Allah sayang kita lebih dalam bulan Ramadan ni. Kan, nak buka puasa contohnya, dah ada dah makanan. Tinggal kita rasa, ya Allah, tinggal kita pilih je nak makan. Yang pertama, nak makan menu ni, nak makan menu ni. Ada dah makanan, pilih aja lah. Nak masak ke, nak beli ke. Tuan-tuan, berbeza dengan orang kat Palestin sana kan. Berita semalam kan, semalam, yang berlaku di Semenanjung Gaza, dekat Palestin sana. Apa orang Yahudi buat? Dahlah penempatan sementara duduk kat kemah ni dah lama dah. Bukan rumah lagi, duduk kat kemah. Dah 6 bulan, 7 bulan duduk dekat kemah. Lepas subuh orang Yahudi datang, kemah tu pun nak dirobohkan. Okay? Jadi orang Palestin ni dia pertahankan kemah dia ni macam pertahankan istana dia. Nak kata sungguh-sungguhnya, inilah tempat kami tidur, tempat kami nak hidup, kami dalam kemah ni lah. Anak kecil-kecil, tuan-tuan, 4 tahun, 5 tahun, dikejut lepas subuh sebab apa? Nak dirobohkan. Orang Yahudi kata ini buat dekat tanah haram, dia kata tak boleh. Okay, padahal satu Palestin tu dia ceroboh dah tanah haram orang Palestin tu. Dia kata orang Palestin pula ceroboh tanah ni. Dihalau lepas subuh dengan barang-barang sekali dirampas. Habis. Kan? Okay, dah bukan kat rumah lagi, dekat kemah ni. Cuba kita bayangkan maknanya Ramadan sekarang ini, saat ini, kena rasa Allah sayang kita. Yang kedua, Ramadan ni juga kena rasa Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita. Itu yang kita kena rasa baik-baik. Ramadan Allah nak didik aku supaya bukan sekadar boleh meninggalkan perkara-perkara yang haram untuk seketika waktu pagi, yang harus pun Allah minta kita tinggalkan. Okay? Bukan sekadar yang haram, dah tentulah yang harus, yang selama ni kita makan minum siang macam biasa, tapi Ramadan perkara yang harus itu dilatih untuk kita meninggalkan seketika. Supaya apa? Kita dah terbiasa nanti ni. Kalau yang harus pun kita boleh tinggalkan buat seketika, yang haram tu insya-Allah makin jauh lah daripada hidup kita ini. Sebab tu dalam kita meneliti kisah tentang nuzul Al-Quran, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses nak turun Quran ni, tuan-tuan, yang 30 juzuk ni berapa lama? 23 tahun. Okey, 23 tahun ni satu tempoh yang lama. Daripada umur Rasulullah 40 sampailah umur 63 tahun nak bagi cukup 30 juzuk ni. Sehingga kan kita lihat bukan sekadar Al-Quran tu mukjizat. Setiap surah, satu surah tu pun ada mukjizatnya. Setiap ayat tu pun mukjizat. Setiap kalimah, setiap huruf itu pun merupakan satu perkara yang sangat-sangat bernilai. Sebab tu Ramadan ni bila Allah nyatakan contoh dalam surah Al-Qadr. Surah Al-Qadri ini surah yang sangat unik, sangat-sangat sinonim dengan Ramadan. Kan, cerita Lailatul Qadar, cerita nuzul Quran dalam surah Al-Qadar. Kenapa sinonim dengan bulan Ramadan? Surah ni, tuan-tuan sekalian, Allah turunkan ayat itu daripada Inna Anzalna sampailah hatta matla'il fajri. Jumlah kalimah dalam surah ini 30. 30 kalimah. Al-Quran ni bukan turun secara kebetulan. Ini kebetulan 30, ini kebetulan. Tak ada istilah kebetulan. Allah nak turunkan satu ayat, satu surah, mesti ada sebab. Kenapa 30 ni? Ulama tafsir kata bersesuaian dengan jumlah hari dalam bulan Ramadan. Kan, kita kira inna 1, anzalnahu 2, fi 3. Kita kira lah sampai hujung ada 30. Dan kemudian Lailatul Qadri, cuba kita kira, ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra.
Allah ulang 3 kali. 9 kali 3 kita akan dapat jumlah 27. Ulama tafsir menyatakan kena rebut baik-baik malam 17 malam ni, dan kemudian 10 malam terakhir highlight fokus pada malam 27, sebab Allah ulang perkataan Lailatul Qadar itu 3 kali. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah letak kalimah salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalimah hiya, salam sejahteralah ke atasnya. Nya tu yang balik pada Lailatul Qadar terletak pada kalimah yang ke-27. Hiya 27, hatta 28, matla'i 29, al-fajri 30. Jadi kata ganti nama tu yang dia tu Lailatul Qadar, Allah letak jua pada kalimah yang ke-27. Dua dalil dalam surah yang sama ini, Lailatul Qadar kamu berikan perhatian sungguh-sungguh pada malam yang ke-27. Kalau dekat Mekah memang dia fokus betul malam 27 Ramadan itu, tarawih memang sampai subuh lah. 10 malam terakhir ni kalau dekat Mekah tarawih sampai subuh. Habis 20 rakaat tu lagi setengah jam subuh dah. Jadi ini antara perkara yang kita kena rebut, kena serius lah. Mudah-mudahan nak kena jaga ni. Supaya apa? Supaya Ramadan yang sedang kita lalu sekarang ni, dan kita pun tak tahu tahun depan ni belum tentu lagi umur kita ni. Hari ni kita dengar kawan meninggal, saudara kita meninggal, jiran-jiran kita dan sebagainya. Akan datang, orang pun akan dengar juga siapa meninggal, lagi kita juga rupanya. Hari ni kita dengar tentang orang, akan datang orang dengar kita pula. Semua akan jumpa jalan yang sama. Yang penting bagaimana kita nak dapat meraih ganjaran yang amat-amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan sekalian, malam yang penuh dengan keberkatan ini, termasuk pada malam ini yang ke-17, bila disebutkan oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bila sebut malam Lailatul Qadar, cerita tentang Quran ini, malam itu malaikat semua akan turun. Malaikat semua turun. Hari-hari biasa, macam contoh hari selain Ramadan, mungkin Ramadan awal-awal, malaikat akan ada shift dia lah. Malaikat shift pagi, shift petang. Mana pagi sampai petang. Yang petang naik, kemudian petang akan turun, petugas sampai esok. Tapi malam Lailatul Qadar, semua malaikat akan turun dan diketuai oleh Malaikat Jibril AS dengan namanya Warruh. Roh tu bukan makna roh orang dah mati. Roh tu makna dia Malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Allah asingkan nama Malaikat Jibril bersesuaian sebagai ketua malaikat ni. Nak buat apa? Turun dekat dunia ni nak doakan kita. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mengucapkan kesejahteraan, doakan orang yang dapat Lailatul Qadar ni, malaikat doa, selamatlah kamu, selamatlah kamu. Kita kalau dapat doa orang sekali pun, orang doakan kita kan, seronok kita. Kita ceritalah masalah apa-apa, kawan kita cakap mudah-mudahan selamat perjalanan pergi balik. Cukuplah kawan kita doa sekali. Bayangkan malaikat doakan ni, kamu selamat, kamu selamat. Daripada malam terbit maghrib ni sampai subuh, malaikat doakan orang yang dapat memenuhi Lailatul Qadar dengan amal yang soleh. Jadi amal soleh ni luas, macam-macam lah kita boleh buat, daripada sedekahnya, solatnya, baca Quran dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dapat berwaspada, mengambil manfaat sebanyak mungkin. Allah akan golongkan kita dalam kumpulan orang-orang yang dapat ganjaran yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Kan 1,000 kita bagi 12 dapat berapa? 83 tahun 3 bulan. Satu malam je semayang, tapi dalam rekod 83 tahun 3 bulan subhanallah, hanya diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.